Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman milenial, gimana kabar nih? Semoga selalu baik, selalu sehat Dan juga di aktivitas teman-teman bisa selalu bersemangat Nah kali ini saya di Mata Dialog di Mata Indonesia TV Akan membahas hal yang sangat menarik Apa tuh? Nah sebelum berkenalan saya memperkenalkan diri Nama saya Ranitia Nulita Saya merupakan founder dari ASEAN Rio Sebel Baik Campaign Dan teman-teman juga bisa manggil saya Lita Kali ini kita akan berbicara tentang sampah. Teman-teman pasti tahu ya sampah itu bau, terus kemudian juga hal yang mungkin di Indonesia ini lagi diperbincangkan sangat banyak, terutama untuk gener generasi milenials. Nah, saya mengundang teman-teman um, pembicara yang sangat luar biasa di sini ada Raka dan juga Dea. Nah, silahkan Raka. Bagaimana sih aktivitas kesehariannya tuh seperti apa nih? Oke, okay. halo apa kabar Lita? Baik, baik alhamdulillah. Ketemu lagi kita di sini? Kita tiap hari ketemu <laughs> deh. Kita, kita ketemu ya. Halo teman-teman Nial, nama saya Raka Pramudito. Hmm. Saya sehari-hari bekerja sebagai community manager di salah satu perusahaan swasta di Jakarta. Oke. Okay. Uh, halo semuanya, pemirsa mata dialog, saya Dea. Saya project uh, coordinator dari Kertabumi Klinik Sampah. Oke, okay. berarti Mbak Dea dan juga Raka nih hubungannya sama sampah terus ya, Raka dari komunikasi sampah nih kelihatannya. Yeah, nih. Yeah, yeah. Terus kemudian Dea juga lebih ngomongin kerta bumi, saya juga penasaran nih kerta bumi itu seperti apa. Nah sebelumnya saya pengen tanya nih di Raka ya, kira-kira e, gimana sih kalau tadi saya mengangkat tema tentang sampah dan manfaatnya. Kalau menurut Raka sendiri bagaimana apa dan bagaimana memetakan sampah yang selama ini Raka lakukan dan teman-teman lakukan? Jadi memang kalau masalah sampah di masalah grassroots ya masyarakat mm -hmm. terutama teman-teman muda milenial yeah. yang usia 20 sampai 30 itu lagi jadi isu panas ya. Yeah, jadi dikit-dikit apalagi sekarang kan mm -hmm. isu sampah plastik banyak sekali kafe-kafe yang sudah merubah pola-pola mm -hmm. pola penjualannya mulai dari penggunaan apa uh, sedotan ya, sedotan yeah, plastik betul. menjadi tanpa sedotan. Terus banyak lagi yang menjadi apa ya masyarakat yang mulai membeli Uh, apa namanya stainless steel ya? Stainless mm. steel jadi itu merupakan yang isu yang sedang panas, dan mm. ibaratnya sudah jadi lifestyle-nya teman-teman muda. Mm. Jadi, kalau ngomongin soal pemetaan sampah juga, uh, saya dan teman-teman, mm. uh, beberapa teman-teman juga sedang mengerjakan platform. Uh, bagaimana masyarakat itu bisa berpartisipasi, mm. bisa berkontribusi dalam... Memetakan sampah, mm -hmm. jadi kita bikin sebuah mind maps-nya. Ada maps-nya besar uh, seluruh Indonesia, lalu ada sebuah aplikasi melalui aplikasi Clue. Namanya teman-teman mm -hmm. cuma tinggal foto, kalau misalkan ada sampah upload nanti akan masuk ke sistem kami, dan sistem kami akan menggambarkan. Oh, ternyata di kota ini ada beberapa titik sampah, mm -hmm. dan itu real time. Mm -hmm. Jadi kalau misalkan teman-teman mau lihat, itu ada di website-nya di petakansampahmu.clue.id Petakansampahmu.clue.id okay. Ya, itu okay. bentuknya Maps Indonesia Besar, ada beberapa titik-titik. Mm -hmm. mm -hmm. Kalau teman-teman... Klik titik itu nanti akan masuk ke sebuah uh, apa ya foto sampah real time mm -hmm. gitu. Tapi bukan cuma soal sampahnya aja, mm -hmm. tapi yang kita petakan juga masalah inisiatifnya. Inisiatifnya, inisiatifnya. juga. Jadi ya. Jadi masyarakat-masyarakat tuh banyak yang sudah melakukan inisiatif. Mm -hmm. Misalkan bagaimana bank sampah, pengolahan mm -hmm. sampah terpadu, mm -hmm. lalu juga ada kafe-kafe yang sudah mm -hmm. mulai tidak menggunakan plastik. Itu juga mm -hmm. kita petakan di petakan sampahmu ini. Gitu. Oke, okay, jadi nanti teman-teman kalau penasaran ya bisa hmm. langsung klik websitenya ya di sini ya teman-teman ya, semuanya. Ya, ya, ya. Ya, ya. Nah, saya penasaran sih nama Mbak Dea ya, hmm. Mbak gimana boleh ceritakan Kerta Bumi itu seperti apa sih Mbak? Jadi ikerta Bumi itu awal kita komunitas hmm. berawal dari orang-orang yang concern tentang masalah sampah nih, nggak kelar-kelar kan ini hmm. semuanya ini. Jadi dari situ kita mulai membuat suatu uh, apa komunitas yang peduli sampah hmm. uh, terutama lebih ke edukasi sih kita lebih ke edukasi sampah apa aja jadi sampahnya yang bisa didaur ulang dijadikan produk baru jadi, jadi seperti itu sih kita sebenarnya oke okay. kalau sampahnya sendiri tuh diambilnya dari mana ya mbak ya hmm kita kan berkata bumi ini sekitar 8 orang yeah. di kata bumi keran sampah ini jadi ada yang dari kita sendiri dari mm -hmm. anggotanya ada jadi 30% dari kita 70% puluh mm -hmm. persen kita uh, Jadi kita tuh kayak milenial pemulung milenials wow pemulung milenials uh, ya jadi kita nggak kita kalau pemulung kan ke rumah rumah gitu kan tapi yeah, kalau kita nerima Nerima mereka ngirim sampah, ke kita ya? kadang kita ke workshop ketemu orang atau dari dari WA, atau dari by mm -hmm. sosmed jadi mm -hmm. kayak kita boleh nggak kirim sampah oh boleh banget boleh aja tapi dengan syarat harus kering dan bersih. Oke, berarti ada syaratnya juga ada syaratnya ya, nggak asal gimana nih, sampah dicampur semuanya. Basah gitu kan, nggak uh. gitu juga caranya, kita ada uh. regulasinya juga. Kira-kira nih, kalau Raka sama Mbak Dea nih, hmm. digabungin nih, inisiasinya ya, hmm. uh, kira-kira kalau sampah dipetakan sampahmu ini, uh, bisa diambil nggak sih sama Mbak Dea? Is possible nggak yeah. sih sebenarnya? Possible aja sih uh. sebenarnya. So, ya. Jadi kita ya. hmm. kami sistemnya sudah menerima hmm. datanya, hmm. eh, jadi Mbak Deo, di lewat kerta jatinya, bisa menggunakan platform kami dalam ada sebuah daerah nih ada temukan mm -hmm. sama kan kadang kalau misalkan masyarakat udah sampah menumpuk agak males ya mm -hmm. dan pola pola apa ya lifestyle kalau mengirim sampah tuh kesannya mm -hmm. kayak apa gimana ya, gitu kadang-kadang um, masih kurang kadang -kadang ah, gitu, lah gitu ya. nah, makanya kalau misalkan uh, masyarakatnya malas mengirim sampah mm -hmm. misalkan mbak dia posisinya di Jakarta mm -hmm. terus ada masyarakat misalkan dari luar Pulau Jawa mm -hmm. ya kan tinggal apa namanya tinggal klik aja di sistem mm -hmm. kami tinggal fotokan nanti mungkin mbak dia dengan teman-teman kerja, kerja, kerja jati dan tim yang kami punya juga bisa kerjasama untuk kita bisa ngolah data tersebut. Jadi, Mbak Dewa, oh, bisa tahu nih, oh di Bandung ini ada sampah sekian. Tapi Mbak Dewa ini sampah apa aja? Organik-an organik, um, kan, kita punya kan? Anorganik sih, anorganik, plastik, plastik, kan. Berarti kayak plastik yang di sini ah. itu ya, Mbak. Ya, hmm, gitu. Gitu. Hmm. itu kalau misalkan di sistem kami kan semua sampah nih. Ya, Cuma gitu. masalahnya yang menjadi tantangan adalah. Yang tadi kan, karena harus bersih ya, harus bersih, nah, ya itu ya. mungkin ada, harus, harus ada tim sendiri, itu harus ya. itu. ada komunikasinya, harus ya. Itu, ada komunikasinya, karena komunikasinya biasanya Itu ya? masa sistem kami, uh -uh. itu sampah-sampah menumpuk, sampah-sampah rumah tangga, itu uh -huh. yang yang jadi PR-nya. Kalau basecamp sendiri, mana sih, Mbak? Kalau oh, kerta bumi nih, kalau aku di Bintaro, Bintaro, kalau yang delapan orang itu, sekitar setuju itu juga. Oh, berarti anak juga. Bintaro, ya hmm, jadi kita orang langsung oh. semua. Jadi semuanya yang ada di situ. Menarik, menarik banget sih. Jadi dari situ kan juga mulai terbuka ya, dari petakan sampahmu itu. Kalau sampah petakan sampahmu itu kayak dipilah-pilah gitu nggak sih sebenarnya? Apanya itu? Ada yang misal plastik kan, kereta bumi nerima plastik aja nih, kayak gitu. Apakah di petakan sampahmu itu ada, kita hanya menerima plastik, inisiasi-inisiasinya tuh kayak gitu nggak sih? Oh enggak sih, jadi yang kita petakan itu hmm. memang sampah hmm. yang menggunung. Jadi hmm. sampah apa aja yang terlihat, kecuali kalau misalkan di Jakarta mm -hmm. agak sulit ya mm -hmm. karena uh, pemprovnya sendiri juga dia dengan pasukan oranye kan mm -hmm. setiap hari bekerja jadi tidak cukup banyak titik-titik uh, sampah yang mm -hmm. menggunung dan mm -hmm. mengganggu masyarakat gitu kan mm -hmm. tapi di kota-kota lain di luar Jakarta terutama di, pulau, di luar Pulau Jawa banyak sekali titik-titik sampah yang tidak diangkut sama hmm. uh, apa ya oknum ya kita nyebutin oknum atau mereka yang mengangkut lah ya mereka mengangkut kalau oknum kan kereta ke sana penjahat ya oh, okay. ya mereka yang mengangkut lah yang harusnya mereka mengangkut hmm. itu tuh nggak diangkut-angkut jadi lewat petakan sampahmu ini oh di, di pukul sepuluh hari minggu misalkan di titik A ini ternyata ada titik sampah terus besok di hari Senin kita lihat lagi di titik A hmm. apakah masih ada sampah atau enggak gitu kan. nah itu yang yang kalau misalkan masih ada sampah, kita bisa propose ke pemerintah terkait kalau misalkan uh, tidak digubris ya, kita hmm. bisa mengajak masyarakat bahwa eh di titik A ini ada titik sampah loh gitu. Hmm. Jadi ada bukti otentiknya gitu. Oke, okay, terakhir nih buat Raka. Berapa titik sih total kira-kira di petakan sampahmu itu? target kita sampai bulan September itu minimal ada di 5000 titik. 5000 titik. Nah, ini teman-teman nasional ya? ya nasional ya. Ini PR kita bersama, PR kita bersama sih anak-anak apa pemulung milenial sih? Pemulung ya? milenial. Pemulu Bisa jadi profesi ya. Iya, saya so nah. juga mau sih jadi pemulung milenial <laughs> Soalnya kayak gimana gitu, kayak anak muda banget gitu. Nah, ini uh, saya pengen tahu nih, pesan buat Raka dan juga um, dari Dea, gimana sih e, buat anak-anak milenials nih, apakah mau nggak nih kira-kira jadi pemulung gitu, pesan buat anak milenials biar memanfaatkan sampah tuh kayak gimana nih kira-kira? Ya kalau sampah sebenarnya sekarang udah bukan jadi isu yang buruk ya. Mm -hmm. Maksudnya ketika kita mengolah sampah bukan sesuatu hal yang buruk untuk kita kerjakan. Buktinya ada pemulung milenial sih yeah. keren banget gitu mm -hmm. kan. Seperti dulu profesi tukang ojek yang kesannya buruk mm -hmm. sekarang jadi keren kan. Mm -hmm. Nah sekarang kita kolah sampah itu jadi profesinya juga keren lah. Sebenarnya dan bisa menghasilkan sesuatu, sebenarnya nggak harus kerja kantoran. Mm -hmm. Tapi melalui bahan yang kita lihat sehari-hari itu bisa bisa kita jadikan sesuatu dan itu keren banget dan itu tugas kita para milenial terutama. Oke, kalau dari Mbak Dia gimana nih, Mbak? Setuju sih jadi kita kayak bertanggung jawab atas diri kita sendiri. Jadi uh, untuk mengelola sampah uh, atau penggunaan sampah kalau jangan dikit-dikit kalau kita beli apa misalnya beli uh, ke supermarket pakainya plastik sampah yang sekali pakai hmm. kayak gitu. Jadi lebih ke diri sendiri aja sih dulu. Ket kayak tadi pakai apa stainless steel hmm. sedotan sebagai pengganti plastik kayak gitu sih. Nah, teman-teman, tadi dialognya bisa dibilang seru banget ya, mulai dari pemulu milenial, petakan sampahmu, dan nggak kerasa kita udah selesai gitu di diskusi kali ini. Nah, um, dari sini saya bisa melihat bahwa anak-anak muda, anak-anak milenials itu udah mulai banyak aware sama lingkungan. Dan saya juga berpesan buat teman-teman semuanya, mulailah untuk bergaya hidup hijau sedini mungkin. Teman-temannya nih kalau bisa nih, kalau lihat sampah, gemes sama sampah gitu, bisa aja langsung difoto di petakan sampahmu. Kalau tinggal di area Bintaro langsung kontak Mbak Dea saya mau ngasih sampah nih kayak gitu tapi dengan syarat harus bersih ya mbak ya, ya sampahnya betul. ya. Oke teman-teman semuanya demikian dari saya dan harapannya teman-teman juga dapat sedikit termotivasi ya untuk lebih peduli dengan lingkungan dan juga peduli dengan sampah. Sekian dari saya sampai ketemu lagi di Mata Dialog di Mata Indonesia TV wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.